Pencurian sepeda motor kembali terjadi di toko Ilyas Ledong Timur, Kecamatan Ek Ledong, di depan jalan lintas Sumatera. Jangan lupa ya guys untuk subscribe YouTube Sekitar Labura agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kami lainnya. Hari ini pada tanggal 8 Mei 2020, pada hari Jumat pukul 11.42, terlihat di sebuah CCTV seorang pemuda sedang berdiri memakai baju hijau garis-garis serta memakai topi mencuri sepeda motor di parkiran toko Ilyas di Desa Ledong Timur, Kecamatan Ek Ledong, Kabupaten Asahan. Bisa kalian cermati di dalam video CCTV ini, pemuda ini melirik ke kanan ke kiri untuk memastikan apakah aman. Kurasa ya, saya pun tidak tahu. Ini video dari kawan dapatnya. Kejadian pada hari Jumat ini tanggal 8 Mei 2020 pukul 11.42 di toko Ilyas Ledong Timur. Ngecek dia Bayang lama luak ni muncul lah. Ada supporter ini habis.